Raden, sini. Ada apa? Lihat itu, Raden. Lihat itu. Itu, lihat. Kenapa dengan mata situ? Apa yang terjadi? Apa yang dia inginkan? Raden, ingat. Ibu tidak ingin kalian salah paham. Jangan khawatir. Saya bisa menguasai mata situ. Mata Sito keras adatnya. Berbahaya kalau kelakuannya dibiarkan begitu saja. Halangi dia. Ya! Akhiri cara dirimu yang keras, Mata Sito. Raden, aku tidak ingin para prajuritku terluka gara-gara cara dirimu yang salah. Raden, ini saya lakukan demi Raden. Demi Raden. Apa jadinya nanti kalau mereka jadi prajurit-prajurit penakut? Bagaimana mereka mampu jadi prajurit melawan Bayu Samudra dan Yudha Turangga? Dan kalau melawan saya saja takut. Tapi cara mendidikmu aku tidak suka. Ingat batas itu. Aku butuh sekutu. Aku butuh teman. Apa jadinya nanti kalau para prajuritku kabur gara-gara kau yang terlalu keras? Kita harus keras, Raden. Kalau tidak keras, bagaimana mereka mampu menjadi prajurit pemberani dan penghancur kalau tidak keras? Aku tahu tujuanmu baik batas itu. Tapi aku tidak suka dengan cara dirimu yang terlalu keras. Capkan itu. Ada apa, Ki? Ada Niwingit. Niwingit? Iya, dia ingin bicara dengan kamu. Baik, baik. Saya selesaikan ini dulu. Kalian boleh bubar. Kalian boleh istirahat dulu. Kalau saja tempat lain mau menerima aku, pasti ku tinggalkan tempat ini. Lihat saja nanti. Saya tetap tidak mengerti apa yang ibu katakan. Apa yang ibu bisa bilang kalau kutuk yang ibu limpahkan ke Temunggung Cokro Nenggolo sudah berjalan? Mana buktinya, Bu? Mana? Tunggu, aku jawab pertanyaanmu saat Seto Satrio ada di sini. Nini. Tidak usah kaget. Ini wajah pinjaman. Wadah pinjamannya setelah ini akan diambil lagi oleh Ratu Gendeng Tomomi. Ada berita penting yang harus kalian dengar. Berita tentang apa, Bu? Mengenai kutuk yang sudah terlaksana. Ini ada hubungannya dengan kematian Romo Temunggung? Iya. Tapi katanya, Kanda Temunggung dibunuh oleh Bayu Samudra. Bayu Samudra adalah anak kandung dari Temunggung sendiri. Bayi yang lahir dari perut Ayu Sekarsari, yang dulu dikabarkan meninggal setelah dilahirkan. Apa bisa dipercaya berita itu, Bu? Kalau tidak percaya pada ibu, pada siapa lagi kalian harus percaya? Tapi mohon jelaskan, Nih. Apa buktinya kalau Bayu Samudra itu adalah putra kandung Romo Temunggung? Bayu Samudra itu seusia saya. Bahkan mungkin lebih tua dari saya, Nih. Iya, Bu. Cucumu ini masih muda. Bayu Samudra tidak mungkin sedewasa itu kalau dia benar-benar putra kandung Temunggung dan Ayu Sekarsari. Iya, itu benar. Bayu Samudra tidak akan sedewasa itu kalau Kanjeng Ratu Kidul tidak ikut campur. Kanjeng Ratu Kidul ikut campur. Ikut campur yang bagaimana, Bu? Iya, Nih, ikut campur bagaimana? Baiklah, agar kalian percaya, dengar baik-baik penjelasanku. Penjelasan yang harus kalian percaya. Sebab ini semua aku dapat dari ruang pembuktian yang sangat menyiksaku. Di dalam sebuah ruang, ibu didudukkan di sebuah bangku yang berputar, yang mengalirkan suatu tenaga yang sangat kuat, yang membuat ibu terasa pusing dan mual, hingga ibu dibuat antara sadar dan di saat itulah terbayang dalam pandangan ibu kejadian-kejadian tentang Bayu Samudra. Dari dia lahir, dibuang, dan digagalkan dari usaha pembunuhan, lalu ditolong oleh keluarga Soko, sampai dibesarkan oleh Kanjeng Ratu Kidul di dalam ruang pendadahan.
Dalam ruang pendadahan itulah Bayu Samudra dibesarkan hanya dalam beberapa saat saja, karena dibantu oleh kesaktian Kanjeng Ratu Kidul. Saya lega karena akhirnya kutuk itu terjadi. Tapi saya juga menjadi khawatir, sebab ternyata yang menjadi musuh kita selanjutnya adalah saudara-saudara Sato Satrio sendiri. Saudara-saudara yang dilindungi oleh Ratu Kidul. Ini berat, anakku. Berat. Iya, saya bisa merasakan hal itu. Kenapa kalian ketakutan? Apa yang kalian cemaskan? Memang benar, Kanda Cokro Menggolo sudah meninggal, Bu. Tapi sepeninggalan Kanda Tumenggung, malah muncul pewaris utama Katemenggungan. Apa jadinya nanti kalau Dinda Ayu Sekarsari langsung menunjuk Bayu Samudra untuk menjadi Tumenggung? Bayu Samudra pewaris sah. Apa jadinya perjuangan kita selama ini kalau akhirnya pewaris sahnya muncul? Iya, Nik. Apa yang dikatakan ibu itu benar. Kalau saya tetap memerangi Katemenggungan setelah Bayu Samudra itu ada, itu berarti saya memerangi pewaris sah. Yang tidak lain adalah saudara saya sendiri. Memang benar, Nik. Apa yang dikatakan anakmu Tantri dan juga cucu kita Seto Satrio, semuanya itu benar. Benar, Nik. Musuh kita tidak sembarangan. Selain Bayu Samudra, juga ada Ratu Kidul. Terutama kamu, Serolamu. Dengar, Bayu Samudra memang pewaris tahta Katemenggungan, karena ia putra seorang permaisuri. Dan Bayu Samudra akan menjadi musuh berat kita, karena dilindungi oleh Nyai Ratu Kidul. Tapi yang harus dicatat, kutukan tetap kutukan, dan kutukan tetap berlaku. Ibu, kalau kutukan pertama sudah terbukti, maka kutukan kedua akan segera terjadi. Bayu Samudra akan mengusir ibunya sendiri. Dan dengar baik-baik, apa yang akan terjadi kalau Bayu Samudra telah mengusir ibunya sendiri? Apa yang akan terjadi, Bu? Kutukan ketiga akan jadi kenyataan. Katemenggungan akan dilanda bencana. Bayu Samudra dan Ayu Sekarsari akan merasakan malu yang luar biasa. Bisa ibu sebutkan apa akibat selanjutnya? Aib besar yang akan menyebabkan mereka malu dan putus asa, dan akhirnya bunuh diri. Benarkah itu yang akan terjadi? Para perangkat raja dan rakyat akan mengelulukan cucu Niewingit sebagai Tumenggung baru penyelamat Katemenggungan. Kenapa Nini bilang begitu? Karena Radenlah yang akan membongkar aib mereka, dan Radenlah yang akan menyelamatkan Katemenggungan dari bencana. Ibu! Nini, tunggu penjelasanku. Aku tidak bisa berlama-lama. Sukmaku terlalu panas dalam wadah ini. Ini bukan wadah sejatiku. Selamat tinggal. Sampai nanti. Ibu! Penjelasan ibu belum tuntas. Kita harus memanggilnya kembali. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin memanggilnya kembali. Iya, Bu. Kita tak mungkin memanggilnya lagi. Tapi penjelasan ibu belum selesai. Kenapa Nanda yang harus membongkar aib? Kapan dilaksanakan dan bagaimana cara membuktikan kalau Ayu Sekarsari dan Bayu Samudra adalah ibu dan anak? Ibu. Ini bukan masalah sepele, Nanda. Ini masalah rumit yang perlu penjelasan. Tapi Nanda lihat sendiri, ibu datang marah-marah kemudian pergi tanpa bisa dicegah. Kenapa jadi begini? Kenapa masalahnya serumit ini? Itulah, Bu. Itulah sebabnya ibu harus tenang. Bagaimana kita bicara dengan hati dingin dan suasana yang tenang? Kalau ibu marah-marah terus. Kang, cepat, Kang. Cepat, Kang. Ayo cepat! Ayo cepat! Ayo! Ayo kejar! Aduh Kang, bagaimana ini Kang? Hei, berhenti! Ayo cepat yang cepat! Ayo cepat! Ayo cepat kejar, jangan sampai lolos. Kang,
Siapa kamu? Jangan ikut campur urusanku, ha? Tinggalkan tempat ini, atau kamu dan anak buahmu akan berkalang tanah. Kurang ajar! Kau! Bagus. Bagus sekali, Raden. Paman Senopati Tabak Tinto. Bagus, Raden. Itulah cara yang paling tepat untuk membuang kekesalan dan kesepian. Apa Paman melihat kesepian dan kekesalan dalam diri saya? Kalau seseorang yang bukan pendekar melampiaskan kekesalannya dengan menjambak-jambak rambut, mondar-mandir, lalu memukul-mukul kepalanya sendiri. Tapi kalau seorang pendekar, biasanya akan melampiaskan kekesalannya dengan pedang. Jadi dari situ Paman Senopati melihat kekesalan dan kesepian saya? Tebakan saya tidak akan meleset, Raden. Ya, Paman benar. Saya memang kesal dan saya memang kesepian. Saya sudah tidak bisa menghitung hari lagi. Sejak saya diambil oleh Kanjeng Ratu Kidul dari Kedaton Selalumutan, Kedaton Ratu Branga. Belum, Raden. Belum terlalu lama. Tapi sejak saya berada di sini, saya menjadi tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di luar sana. Saya tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di Katumenggungan dan apa yang terjadi dengan Roro Denok. Kenapa Paman menyebut nama itu? Sebentar lagi gadis itu akan datang ke sini. Ke sini? Iya, dan akan menemui Raden. Pertemuan ini akan sangat luar biasa, Paman, karena terjadi di Laut Kidul. Kapan Roro Denok ke sini, Paman? Masih dalam perjalanan. Tapi jangan khawatir, Raden. Yang Raden tunggu pasti datang. Kepastian itu yang saya inginkan, Paman. Mohon maaf, saya senang akhirnya bisa lepas dari Nyebrana dan tinggal di sini. Tetapi saya menjadi gelisah karena tugas yang belum saya selesaikan, Paman. Tugas? Ya, mengembalikan harta karun pajang. Dan saya... Cukup bagus, Toro Dipo. Jangan teruskan kalimat itu. Sembah saya, Kanjeng Ratu. Bagus, Toro Dipo. Tentu kamu kaget kenapa aku tidak mau kamu melanjutkan pernyataanmu tentang pajang. Kasihan dawuh Kanjeng Ratu, tapi... Pajang sudah tidak ada lagi dan tidak akan pernah ada lagi, kecuali sisa-sisa peninggalannya. Tidak mungkinkah pajang bisa dibangun lagi, Kanjeng Ratu? Sudah ada Mataram. Mataramlah yang akan menjadi besar, menggantikan pajang. Tapi menurut... Ayo, ikut aku. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dari hati ke hati kepadamu. Jangan menolak, Bagus Toro Dipo. Ini adalah kesempatan baik untuk kita bicara. Sambil kuajak kamu melihat bintang di langit luas. Sebentar lagi malam, Bagus Toro Dipo. Kamu pasti belum pernah melihat bintang di ketinggian, bukan? Kasinggahan dawuh Kanjeng Ratu. Tapi... Soal Roro Denok, kamu tidak usah khawatir. Cundomani? Kasinggahan dawuh Kanjeng Ratu. Cundomani, sesuai tugas yang sudah kamu emban, tolong pantau terus. Sudah sampai di mana Roro Denok? Aku tidak ingin dia terganggu atau tersesat perjalanannya. Baik, Kanjeng Ratu. Tapak Dento. Kasinggihan dawuh Kanjeng Ratu. Lakukan tugas rutinmu ke Laut Jawa. Aku merasa akan terjadi sesuatu di sana. Mesto akan dawuh Kanjeng Ratu. Ah!
Ayo Bagus, ikut aku. Lihatlah, betapa indahnya semesta alam. Indahnya langit dengan bulan bulat dan bertaburan beribu bintang yang diciptakannya. Nikmati malam yang indah ini, Bagus Toro Dipo. Kagumi betapa maha agungnya sang pencipta. Kasihan Dawuh Kanjeng Ratu. Lihatlah, di bawah sana, laut selatan, segoro kidul yang luas, yang juga ciptaannya. Dan lihatlah yang di bawah sana, Bagus Toro Dipo. Laut Jawa, laut utara, segoro lor yang tengah. Kasinggihan Dawuh Kanjeng Ratu. Tidak pernahkah terpikir olehmu, Bagus Toro Dipo, bahwa pada suatu saat nanti kamu akan menjadi seseorang yang penting di sana? Saya, Kanjeng Ratu? Bagus Toro Dipo, di bawah sana, di dalam kedalaman laut Jawa yang luas itu, ibundamu, Nidewi Nawangsari, dipercaya menjadi penguasa laut Jawa. Nanti dulu, Kanjeng Ratu. Kamu pasti ingin bukti. Koco Benggolo akan memperlihatkan apa yang kamu inginkan. Tan Porungu, kita kembali ke keraton. Iya. Terimalah kematianmu, Pak Uno. Mohon Pak Lila, Kanjeng Ratu. Langsung diteruskan atau... Cukup dulu, Koco Benggolo. Baik, Kanjeng Ratu. Maaf, Kanjeng Ratu. Kenapa saya harus menyaksikan penderitaan Senopati Panter Bawono? Siapa Panter Bawono itu sebenarnya, Kanjeng Ratu? Aku ingin kamu bangga kepadanya, Bagus Toro Dipo. Bangga? Iya, karena dia adalah Ramandamu. Romo? Romo saya? Iya, dia adalah Ramandamu. Apa buktinya? Koco Benggolo? Sendiko Dawuh, Kanjeng Ratu. Tunjukkan peristiwa apa yang terjadi setelah itu. Baik, Kanjeng Ratu. Tidak ada bukti yang mengatakan bahwa mereka adalah orang tua saya, Kanjeng Ratu. Inilah bukti itu. Lihatlah. Sisa-sisa kekuatan kalian. Baik, Gusti Senopati. Rawai-rawai lantas, malam-malam putung. Kang Mas, Kang Mas, Kang Mas, Kang Mas, Kang Mas. Lancar, istriku tercinta. Iya, Kang Mas.
Hanya ada sebuah pesan yang harus aku sampaikan kepadamu. Apa, Kang Mas? Apa, Kang Mas? Kalau anak kita nanti laki-laki, Kang Mas, Kang Mas, berilah dia nama. Pertahanlah, Kang Mas. Siapa? Siapa, Kang Mas? Berilah dia nama Bagus Toro Dipo. Bagus, Bagus Toro Dipo. Sudah, cukup. Relakan dia pergi. Kang Mas, Kang Mas. Akulah yang akan menjaga keselamatanmu dan keselamatan Bagus Torbibo, putramu. Terima kasih. Terima kasih, Kakang. Kang Mas. Sudahlah. Sudah. Kang Mas. Boten warang, urus Dewi Lancar. Baik, Den. Mari, Den Ayu. Demi keselamatan bayi yang ada di dalam perut Den Ayu, maka sebaiknya kita mengungsi. Mari, Den. Kenapa, Bu? Kenapa nasib saya harus seperti ini? Kenapa harus begini, Bu? Cukup, Kocok Bunggolo. Kamu boleh mundur. Sendiko Dawuh, Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu, saya lebih mengenal Mbok Trunawarang daripada ibu saya sendiri. Karena Mbok Trunawarang lah yang selalu menggurawentah saya dari kecil sampai saya sedewasa ini. Jadi kamu percaya bahwa Pangkar Bawono dan Dewi Lancar itu orang tuamu? Yang saya tahu orang tua saya adalah Romo Sedumoyo dan Ibunda Ayu Gedasi. Itu orang tua angkatmu. Senopati Sindumoyo, seperti yang kamu lihat tadi, dialah yang berjanji akan menjadi pelindungmu. Sedangkan Nyi Ayu Gedasi adalah istri Romo angkatmu yang gabuk. Tidak bisa punya anak. Itulah sebabnya kenapa ia mau mengangkatmu menjadi putranya. Ibunda Ayu Gedasi memang sangat mencintai saya dan sangat memanjakan saya. Tapi iya, Nyi Ayu Gedasi memang tidak berumur panjang. Ia tidak bisa membesarkan kamu. Itulah sebabnya kenapa Mbok Trunawarang yang secara penuh gulawentah dan membesarkan kamu. Kasihan Dawuh Kanjeng Ratu. Tapi kenapa, Bagus Toro Dipo? Saya mau bertanya. Mengenai apa? Kenapa Kanjeng Ratu sudi menceritakan semua ini pada saya? Karena kamu adalah putra Ni Dewi Nawangsari. Dewi Nawangsari? Iya, Dewi Nawangsari. Dewi Nawangsari yang salah satu dari 7 bidadari yang turun, yang... Iya, Dewi Nawangsari adalah satu dari 7 bidadari yang turun ke Sendang. Yang... Sudahlah, cerita itu tidak perlu diperpanjang. Sebab yang paling penting yang harus kamu ketahui adalah salah satu dari 7 bidadari itu adalah Dewi Lancar Ibundamu, atau Dewi Nawangsari yang sekarang ini Jumeneng Ratu, atau Ratu Lau Jawa, atau Ratu Segorolor. Dan Kanjeng Ratu sendiri? Ananda Bagus Toro Dipo, aku adalah uakmu, Nawang Wulan. Terimalah sembah sujud saya. Sudahlah, Bagus, berdirilah. Berdirilah, Raden. Kocok Benggolo. Hamba menghadap Kanjeng Ratu. Perlihatkan gambar pada saat Nyi Dewi Nawangsari dinobatkan sebagai ratu di Segorolor. Sendiko Dawuh, Kanjeng Ratu. Kalian pasti sudah tahu siapa yang akan menjadi penggantiku. Dewi Nawangsari! Ya, kalian benar.
Dewi Nawangsari. Hidup Dewi Nawangsari. Hidup Dewi Nawangsari. Hidup Dewi Nawangsari. Dewi Nawangsari, majulah. Akan kupasang mahkota keratuan kepadamu. Setelah dengan perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya ibundamu menjadi ratu sesembahan Mau Jawa. Sayang Romo Pantarbawono tidak menyaksikan puncak dari kebahagiaan itu, Uwaratu. Itulah yang disebut perjalanan hidup. Ramandamu memang harus gugur di medan perang. Pada saat itulah Nidewi Nawangsari harus menangis. Dan ketika Nanda menjadi putra angkat Senopati Wirosaguna, ibundamu harus menangis karena harus terlunta-lunta meninggalkan kamu yang masih bayi. Kenapa Ibunda Dewi meninggalkan saya, Uwaratu? Karena ibu angkat Nanda, Ni Ayu Kedasi, sangat menyayangi kamu. Ia tidak ingin Nanda mengetahui bahwa ibundamu adalah Dewi Nawangsari. Ni Dewi memilih pergi demi ketenangan ibu angkatmu dan masa depanmu, Bagus Torodipo. Uwaratu, cukup. Cerita harus berakhir sampai di sini. Sebenarnya bukan pembabaran cerita yang harus kusampaikan kepadamu, tetapi penegasan siapa ibunda Nanda sebenarnya. Kasihan dawuh, Uwaratu. Pada saatnya nanti, ketika Nanda bertemu dengan ibunda Nanda, Uwak yakin ibunda Nanda pasti akan bercerita panjang lebar tentang perjalanan panjangnya itu. Uwaratu akan mempertemukan saya dengan ibunda saya? Ya, setelah urusanmu dengan Roro Denok selesai. Roro Denok? Kamu sangat ingin bertemu dengannya, bukan? Sepengetahuan saya, ia juga dalam tahanan Ratu Beranga. Di mana dia sekarang? Alangkah lezatnya burung panggang ini, Bagus Toro Dipo. Alangkah nikmatnya kalau kelezatan ini kita rasakan bersama. Jangan kaget, pendekar cantik. Memang kaulah yang aku pilih untuk menghantar kematianku. Tanpa berubah menjadi ular dan merebut burung panggangmu, tak mungkin kupancing kemarahanmu. Siapa ini sebenarnya? Aku Sembah Bantolo. Sembah Bantolo? Iya, aku dulu Senopati Agul di zaman Prabanan Jaya. Akulah sang penakluk yang mendampingi Sang Prabu Baka kemanapun berperang.
Lalu, kenapa Senopati merubah diri menjadi ular dan memilih saya sebagai pengantar kematian? Aku sudah bosan hidup. Aku malang melintang mencari kematian. Ku tantang setiap orang yang ku jumpai untuk berkelahi. Tapi tak seorang pun yang bisa mengalahkanku. Jangan sentuh aku. Lalu dari mana Senopati tahu bahwa saya adalah orang yang bisa menghantar kematian Senopati? Ada sebuah bisikan yang mengatakan aku hanya bisa mati kalau aku bertemu dengan calon menantu Ratu Laut Jawa, Segorolor. Bertemu dengan menantu Ratu Laut Jawa? Kamulah calon menantu itu, pendekar cantik. Tapi siapa Ratu Laut Jawa itu? Dan dari mana Senopati tahu bahwa saya adalah calon menantunya? Bisikan itu datang lagi dengan terciumnya burung panggang. Senopati? Terima kasih, pendekar cantik. Terima kasih, kamu telah mengantarkan kematianku. Senopati? Senopati, sembah Bantolo. Begini, bisa dipastikan Katemenggungan akan kembali berseri. Apa salahnya kalau Katemenggungan kembali berseri? Tentu saja tidak, Den Ayu. Siapapun pasti akan senang kalau melihat Den Ayu kembali berseri. Bagaimana nyi? Bagus, sudah sangat sempurna. Gandes, luas. Tahu di mana Bayu Samudro berada? Kalau tidak salah di tempat latihan, Din Ayu. Antar saya ke sana, Nyi. Din Ayu mau ke tempat latihan? Iya. Ada yang salah? Tidak juga. Tapi sudahlah, Nyi. Antar saja saya ke sana. Ya? Din Ayu, kalau Din Ayu ingin bicara dengan Raden Bayu Samudro, apa tidak sebaiknya diaturi menghadap saja Raden Bayu Samudronya, Den Ayu? Sudahlah, Nyi. Antarkan saja. Saya ingin ke sana. Ada apa ini? Di zaman Gusti Tumenggung, Den Ayu tidak pernah tertarik untuk melihat latihan. Kenapa sekarang Den Ayu senang sekali meninjau latihan prajuritan, ya? Nyi Bira, ayo. Iya, Den Ayu. Yeah!
prajurit Pandega itu telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa, Tuan Pendekar. Dia dan kusirnya benar-benar telah menguasai kereta perangnya. Nah, kalau kita mempunyai 50 pasang Pandega dan kusirnya seperti mereka, saya yakin Katumenggungan akan menjadi Katumenggungan andalan Mataram. Iya. Ah, dan ini semua berkat latihan keras dari Tuan Pendekar. Iya benar. Tapi itu semua juga karena ketekunan, semangat dan kesungguhan mereka yang dilatih. Jangan terlalu merendahkan diri, Bayu Samudro. Sembah kami, Katu. Tentu kalian kaget kenapa aku datang ke sini. Melihat dengan mata kepalaku sendiri hasil latihan kalian. Tentu saja kaget. Sebab tidak biasanya Raden Ayu mau hadir ke tempat ini. Kecuali ingin melihat hasil latihan kalian yang membanggakan. Ada satu hal yang ingin aku bicarakan dengan kalian. Mengenai apa? Ada satu pertanyaan yang belum dijawab oleh Pendekar Bayu Samudro. Pertanyaan mengenai apa yang belum saya jawab? Asal-usul dan siapa pendekar ini sebenarnya? Kalau tidak salah, saya sudah menjawab pertanyaan itu. Saya ini anak desa, randu alas rumah saya, dan juragan Soco nama orang tua saya. Saya juga telah mengatakan ini pada Kakang Yudo Tronggo. Bukan begitu, Kakang? Iya, Kakang Bayu pun bicara begitu pada saya. Sayang, aku tidak akan pernah percaya tentang pengakuanmu itu. Lalu dengan cara apa saya bisa yakinkan kalau saya ini anak juragan Soco? Ada darah ningrat yang mengalir dalam tubuhmu, Raden Bayu Samudro. Aku melihat dan merasakan itu. Raden Ayu. Aku menunggu pengakuanmu paling lambat nanti malam, Raden Bayu Samudro. Sampai nanti. Kakang Bayu, kalau benar Kakang masih berdarah biru, untuk apa Kakang merahasiakannya? Mohon ampuni hamba, Kanjeng Ratu. Ada apa, Koco Benggolo? Ada sesuatu yang harus hamba laporkan. Mengenai apa? Mengenai Raden Bayu Samudro dengan Raden Ayu Sekarsari, Kanjeng Ratu. Untuk sementara, aku tidak ingin melihatnya, Koco Benggolo. Tapi ini perkembangan yang baik. Perkembangan yang seharusnya Kanjeng Ratu lihat. Ceritakan saja, apa Bayu dan Ayu Sekarsari sudah saling mencintai? Itulah yang harus Kanjeng Ratu pirsani. Tidak. Raden Bayu Samudro masih tetap hormat kepada Raden Ayu Sekarsari. Kelihatannya tidak ada tanda-tanda Raden Bayu Samudro jatuh cinta kepada Raden Ayu Sekarsari, Kanjeng Ratu. Bagus. Aku harap Bayu bisa tetap berpegang teguh pada sikapnya. Ia harus menghormati Ayu Sekarsari sebagai janda Tumenggung yang harus dihormatinya. Ya, memang itulah yang terjadi, Kanjeng Ratu. Cukup, tutup saja laporanmu. Sedikit godau, Kanjeng Ratu. Kita ganyang dulu si Bagus itu. Ya. Cepat siapkan teman-temanmu. Baik, baik. Ayo. Ayo. Oh. Selamat pagi, Bagus.
Siapa kalian? Aku Blandong penebang pohon. Dan teman-temanku ini juga Blandong. Mau apa kalian? Sudah berhari-hari kami di sini. Lalu? Maukah kamu menemani kami? Kurang ajar. Tangkap bagus itu. Terpaksa ikut campur. Siapa Nini sebenarnya? Kenapa Nini tiba-tiba datang? Dan yang jelas, saya sangat mengenalmu, Roro Deno. Nini sangat mengenal saya. Iya, Nini dari... Kita tinggalkan dulu tempat ini. Mari, kita cari tempat yang nyaman untuk bicara. Sudah saatnya. Sudah saatnya kita tanyakan pada Nyiratu, mana wadah kita? Kapan wadah kita akan disempurnakan? Haruskah kalian hidup, jalan, dan berperang dengan keadaan kalian yang seperti ini? Tidak, tidak, saudara-saudaraku. Kita harus menagih janji. Menagih janji. Sempurnakan wadah desa kita. Lihat diriku. Ini bukan wadah kasihku yang telah hancur, saudara-saudaraku. Ini Wadah pinjaman yang panas rasanya, yang membakar roh yang ada di dalamnya. Aku tidak tahan berlama-lama dalam wadah ini. Walaupun bentuk dan sosok yang ditampilkan sangat mirip dengan sosok asliku. Ayo masuk para lelembutku. Masuklah para lelembutku ke dalam gua karbaku. Sebagai mata-mataku, sebagai kepanjangan penglihatan dan pendengaranku. Kalau Ratu Kidul punya Koco Benggolo, Ratu Branga punya Meripat Sewu, dan aku punya kamu mata belok. Ayo, sekarang laporkan perkembangan apa yang kamu lihat di Katumbungan. Raden Bayu Samudro tetap tidak mau mengaku siapa dirinya sebenarnya, Nyi Ratu. Raden Bayu Samudro tetap tidak mau menyebut Segoro Kidul sebagai tempat pendadahannya, Nyi Ratu. Bagus, bagus sekali. Memang itu yang aku harapkan. Lalu, apalagi yang kamu ketahui? Hanya itu, Nyi Ratu. Belum ada gejala Ayu Sekarsari jatuh cinta pada Bayu Samudro? Nyi Ratu, sudah. Bagus. Lalu bagaimana dengan Bayu Samudro? Belum, Nyi Ratu. Belum? Nyi Ratu. Ya sudah, itu nanti urusanku. Ayo masuk. Sebentar lagi, Ayu Sekarsari. Sebentar lagi, akan kamu jalani kutuk itu. Nyi Ratu. Bikin saja kamu. Ampuni hamba, Nyi Ratu. Ada apa? Nyi Wingit marah-marah, Nyi Ratu. Kurang ajar kau, Wingit. Makin kacau saja dia. Ayo. Oh,
Prabu Setro Gondomayit. Ada apa lagi dengan Setro Gondomayit? Nyi Wingit Kanjeng Ratu, Nyi Wingit bikin ulah. Perlihatkan. Sendiko Dawuh Kanjeng Ratu. Kalau begitu, betulah aku mendapatkan pedang asliku. Aku ingin pedang asliku. Nyi Ratu, Wingit, Bargowo, Bagas, dan kalian para mayat hidup. Alangkah banyak kalian. Kalau kalian bermimpi punya wadak sempurna seperti kalian masih hidup, untuk apa kalian kupelihara? Kalau para mayat hidupku bersih dan rapi seperti waktu kalian masih hidup. Nah, kalau begitu, terimalah kehidupan yang sudah kuberikan pada kalian. Iya, Nyi Ratu. Dan kau, Ki Bargowo, pada saatnya nanti akan kupertemukan kau dengan pencabut hatoku. Lampiaskan dendamu padanya kalau kau bertemu dia nanti. Dan kau, Bagas? Iya, Nyi Ratu. Kau tidak perlu menyesali keberadaanmu di sini. Karena pada suatu saat nanti, kau akan ketemukan dengan Dewi Lanjar yang kau kejar-kejar itu. Lanjar! Lanjar! Baik. Kalau begitu, urusanku denganmu dan Bargowo sudah selesai. Kalian boleh bubar dan tinggalkan aku dengan Wingit. Dan kau, Wingit? Iya, Nyi Ratu. Benar kau kepanasan dengan wadah yang kupinjamkan? Kesinggihan Dawuh Nyi Ratu. Kamu malah tidak berterima kasih. Sudah diberi pinjaman wadah, bukan bersyukur malah mencelah-celah. Bagaimana kalau wadah pinjaman itu marah dan menjepit sukmamu? Apa kamu pikir kamu bisa lepas begitu saja? Mohon ampuni saya, Nyi Ratu. Tidak semudah itu. Kamu belum tahu kalau aku marah. Ya. Bagaimana, Wingit? Ampun saya, Nyi Ratu. Saya tidak akan macam-macam lagi. Saya akan menuruti segala perintah Nyi Ratu. Ampuni saya, Nyi Ratu. Baik, kuampuni kamu. Kembalilah ke wadah pinjamanmu itu. Kamu kuampuni. Matur sembah nunggu, Nyi Ratu. Dan masih ada satu lagi kebaikanku padamu, Wingit. 3 hari lagi adalah wetonmu, hari kelahiranmu. Iya, Nyi Ratu, betul. Kenapa? Dan pada hari itulah, Mata Belo akan kutugaskan untuk mencari bayi perempuan yang kita butuhkan. Dan setelah ia ditemukan, kau sendiri yang harus mengambil bayi itu dari tangan ibunya. Iya, Nyi Ratu, saya mau. Tapi... Jangan khawatir, Ki Bargowo, Bagas, dan anak buahnya akan mengawalmu. Berarti akan ada korban bayi tak berdosa di hari itu. Kasihan kau, Kanjeng Ratu. Tapi bayi siapa? Mungkinkah aku menyelamatkannya? Kanjeng Ratu, kalau Kanjeng Ratu mengizinkan, hamba akan mencari bayi siapa yang akan lahir pada hari itu. Kalau hamba temukan, hamba akan lapor pada Kanjeng Ratu. Baik, Koco Benggolo, kuberi kamu tugas itu. Lakukan dengan baik. Hentikan! Apa-apaan ini? Kalian mau saling bunuh atau uji tanding? Maafkan saya, Raden. Maafkan kami, Raden. Maafkan kami. Tapi bagus. Dengan begitu, aku bisa melihat keahlian kalian. Terima kasih, Raden. Ya, kalian berdua, ku akan menjadi jago andalanku. Terima kasih, Raden. Terima kasih. Raden.
Ada apa, Kek? Nenekmu, Wingit, datang lagi. Ada apa lagi ini? Tidak tahu, sedang bertengkar dengan ibumu. Ayo, latihan lagi. Saya tidak mengerti, Bu. Saya tidak mengerti kenapa ibu datang lagi membawa persoalan baru. Persoalan baru apa? Bayi itu, Bu. Kenapa saya juga harus terlibat dalam pencarian bayi yang akan dijadikan korban, Bu? Apa jadinya? Kalau gara-gara mencari bayi itu, kami semua menjadi celaka, Bu. Tidak, tidak akan ada yang celaka. Karena semua itu dilindungi oleh Ratu Gedeng Bermoni. Tapi mencari bayi untuk dikorbankan, saya tidak sanggup, Bu. Kamu ingin ibu tetap menjadi mayat hidup? Kamu ingin ibu tetap kepanasan di wadah yang aku pinjam ini? Tidak, tentu saja tidak. Nah, dukungan dari cucu tercinta inilah yang kuharapkan. Tapi mohon maafkan saya, Nek. Saya juga sependapat dengan ibu. Raden juga tidak berani mencari bayi yang kubutuhkan. Iya, Nek. Saya juga tidak berani. Oh, Raden ini cucu apa? Apa yang kuharapkan dari cucu? Yang secara lahir kelihatan satria, tapi di dalamnya pengecut. Apa yang bisa kuharapkan darimu, Seto Satrio? Nek, hentikan. Bagaimana aku bisa berhenti mengeluh? Bagaimana aku bisa berhenti sesambat dan menyesali nasibku? Kalau ternyata cucuku sama pengecutnya dengan Tumenggung Cokronanggolo bapaknya. Cukup, Nek, cukup. Aku ini bukan pengecut seperti yang nenek tuduhkan. Aku ini kesatria. Satria macam apa? Kalau hanya mencari bayi saja tidak berani. Tidak, Nek, tidak. Aku tidak akan mencari bayi itu. Aku kesatria. Aku sanggup berperang dengan siapapun. Tapi mencuri dan membunuh bayi, tidak, Nek. Baik, baik. Aku tahu. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku terlalu mencintai anakku. Aku terlalu mencintai cucuku. Karena cintaku yang terlalu berlimpah itu, aku menjadi lupa diri. Aku telah mengorbankan segalanya untuk kalian. Ya, inilah nasib burukmu, Wingit. Kau telah gadaikan dirimu pada Ratu Gedeng Permoni. Kau pasung dirimu sendiri. Kau pasung jiwamu. Sehingga kau tak mampu melepaskannya dari belenggu yang merantaimu. Oh, nasibku. Oh, nasib. Kenapa nasib buruk selalu merangkulku? Sudah, Nyi, sudah. Tidak, jauhi aku, Suralangu. Dengar dulu, Nyi, dengar. Tidak, Suralangu. Kenapa, Nyi? Kenapa? Hah? Karena mulah nasibku menjadi begini. Karena aku? Karena aku yang membuatmu seperti ini? Kemiskinan, Ki. Ya ampun. Karena kemiskinanlah yang membuatku jadi begini. Kalau kita tidak miskin, tentu Tantri tidak akan kita bawa ke Kanjeng Tumenggung Cokronanggolo. Kalau kita tidak miskin, tidak akan anak perempuan kita disia-sia. Aku melakukan semua ini karena mereka. Aku bersedia menjadi keset. Aku bersedia menjadi pijakan kaki Ratu Gedeng Permoni demi mereka. Tapi apa balasan mereka? Apa yang terjadi? Nasibku. Apa ini? Mereka, mana aku? Nyi, Nek, Nyi.